Seorang bocah laki-laki diterkam buaya saat memancing ikan di Sungai Rempuyang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat 29 September 2023. Peristiwa naas itu disaksikan langsung oleh sang ayah yang juga sedang memancing. Sontak, sang ayah langsung memberikan pertolongan namun tidak berhasil. Lantas ia melaporkan insiden itu kepada warga untuk meminta bantuan. Tim SAR Pangkal Pinang bersama tim gabungan dan warga pun melakukan pencarian. Pihak tim SAR mengaku, hingga pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, korban belum ditemukan. Menurut Korlap Tim SAR Pangkal Pinang Danang, jasad korban baru ditemukan di pencarian hari kedua. Korban pun langsung dibawa ke rumah duka. Untuk hasil dari operasi SAR H kedua, satu orang diterkam buaya di perairan atau sungai Tanah Merah sudah diketemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.38. Nama Raples, umur 11 tahun, kemudian korban dibawa ke rumah duka. Sebelumnya korban pergi memancing bersama ayahnya di kolong kebun sawit Dusun Tanah Merah. Saat sedang memancing, tiba-tiba seekor buaya langsung menerkam bocah tersebut.